298 pips dari hasil perdagangan tanggal 5 Juli 2024, NFP Day, Unemployment dan juga Earning Hours. Jadi kita lihat breakdown dari pagi ya, pukul 9 kita berikan mapping bahwa harga dari 60 bisa langsung naik ke 65 karena merupakan meneruskan dari plan yang kemarin, yaitu naik. Dan hasilnya bagaimana? Hasilnya boom, mulai naik ya. Wush, dia naik ya, 63, 64, wur, dia naik lagi ya. Lalu kita sell di area resistennya, yaitu di area 66. Kita coba sell di situ, yes, langsung dia turun. Yes, berhasil turun ya. Lalu berikutnya adalah kita lakukan sell lagi. Yes, akhirnya dia berhasil turun lagi ya. Ini di area, apa namanya, PLT ya. Waktu itu di PLT kita juga sharingkan juga di VIP. Alright, lalu harganya berbalik arah ya. Dari kurang lebih di 62 menjelang NFP, saya katakan bahwa harganya masih cenderung akan naik selama dia di atas 62. Dan hasilnya adalah, wush, terjadi dia spike ya. Spike turun, artinya di saat news ini Anda jangan entry dulu dan Anda entry-nya baru pada saat harganya berada di atas 2363 ini, 2362 ini. Memang ini super duper tidak nyaman ya dalam kondisi spike seperti ini, tetapi intinya harganya langsung naik, bus menyambar di atas. Lalu kita sell dari area 75-an ya, dan juga masuk ya. Kalau Anda terlambat sell, setidaknya Anda dapat sekitar 15-20 pips di atas ini. Untuk NFP, 290 pips lebih. Thank you very much ya, sukses buat kita semua. Salam jasa luar biasa dari Kebun Saham, aktifkan VIP Anda. Thank you very much.